Assalamualaikum, welcome to the Irvandi's Home. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat-sehat ya. Nah, di video kali ini aku kembali lagi ke rutinitas harian aku teman-teman. Jadi sekarang itu udah masuk musim hujan ya teman-teman. Hampir setiap hari di sini mah hujan. Ada yang samaan enggak? Jadi kalau aku nyuci itu kadang kering, kadang enggak. Sampai-sampai aku beli jemuran tambahan yang bisa dipindah-pindah ya, bisa di dalam, bisa di luar gitu. Nah, mumpung mataharinya lagi ada, cuaca lagi cerah, jadi aku nyuci lagi nih teman-teman. Ada satu ronde lagi ya. Oke, saatnya aku masak. Jadi mau masak yang simpel-simpel aja. Ada sayur sop, terus ikan goreng ya. Kemarin aku dikasih ikan tongkol yang udah diungkep teman-teman ya dari mertua aku. Terus mau bikin apa ya? Telur dadar gitulah. Telur dadar dikasih ini, dikasih seledri. Itu favorit aku banget. Atau dikasih tomat, pokoknya mantep banget kalau telur dadar dikasih tomat, dikasih seledri. Gurih banget. Nah, ini aku goreng bawang merah sama bawang putih teman-teman. Jadi kalau sayur sop, bawang putihnya cuma digeprek doang, habis itu digoreng sebentar ya. Nah, ini tuh ikan tongkol teman-teman, jadi dibumbuin kuning sama mertua aku. Ini tuh enak banget ya, wangi gitu. Ada yang suka gak teman-teman kayak begini? Jadi kalau mertua aku tuh tahu banget jenis-jenis ikan laut yang masih bagus kondisinya yang mana gitu. Kalau aku beli ikan di dekat rumah mertua, jadi beliau sendiri yang milih. Dan paling sering beliau yang ngebersihin gitu, pakai air garam yang banyak sampai si ikan itu benar-benar bersih. Terus beliau bumbuin dan kadang diolah juga teman-teman, kayak ikan tongkol ini ya, dibumbuin kuning. Alhamdulillah aku dapat mertua yang sangat-sangat baik. Nah, ini olahan telur dadar kesukaan aku teman-teman. Salah satunya dikasih seledri ya. Pokoknya wangi banget. Dikasih kaldu jamur, terus dikasih lada plus garam. Itu aja kok. Nah, ini telur dadarnya udah jadi. Pokoknya ini tuh crispy, terus wangi dan juga gurih teman-teman. Teman-teman wajib cobain deh. Nah, alhamdulillah masakan aku udah jadi teman-teman. Jadi sekarang tinggal bersih-bersih dapur deh, mumpung anak-anak lagi pada anteng main. Jadi area di rumah aku yang paling awet, rapihnya, bersihnya itu di area dapur teman-teman. Kalau di area lainnya mah ya, kalau siang-siang pasti dia berantakan. Cuman kalau kerjaan aku udah selesai, kayak ngedit video gitu ya, bikin video, pasti langsung gercep deh diberesin sama anak-anak.
Nah, ini botol-botol kaca teman-teman ya, bekas makanan gitu, sama aku mau dibersihin soalnya mau dipakai untuk bumbu dasar. Nanti aku kepengen bikin bumbu dasar untuk menu seminggu gitu, biar gampang kalau masak. Soalnya aku ngerasain teman-teman, kalau udah tersedia bumbu dasar putih gitu ya, merah atau kuning, itu enak banget kalau kita mau masak, praktis banget, jadi bisa menghemat waktu. Alhamdulillah nih teman-teman, kompor baru aku ini benar-benar hemat gas ya. Biasanya kan sebulan aku tuh habis 2, kalau sekarang tuh nggak nyampe 2, paling 1,5 gitulah. Itu udah banyak-banyaknya aku masak. Nah, ini aku lagi buka paket teman-teman. Ini tuh isinya CDR ya. Jadi aku tuh konsumsi CDR 1 kali sehari. Ya, teman-teman tahu ya, aku punya anak 3, terus aktivitas aku sehari-hari juga cukup tinggi gitu. Bikin video, ngedit video, terus beres-beres segala macam ya, urusan di rumah. Kadang kan Babang masih suka digendong-gendong. Kakang juga kadang masih suka minta digendong. Jadi CDR yang aku minum ini khusus untuk mama muda ya, beda dengan CDR yang biasa. Ini paketannya 30 butir teman-teman untuk sebulan. Nah, usiaku sekarang itu 33 teman-teman ya, lumayan udah kepala 3. Cuman aku kepengen lebih sehat lagi untuk lebih produktif teman-teman ya. Nah, kebetulan sekarang lagi banyak promo untuk CDR ini teman-teman di Shopee ya. Ada yang diskon sampai 50% gitu. Jadi teman-teman bisa cek linknya. Nanti sama aku akan ditaruh di bawah judul video ini ya. Jadi kalau gak sekarang, kapan lagi lengkapi kebutuhan kalsium harianmu dengan CDR yang mengandung kalsium, vitamin C, vitamin D, vitamin B6 untuk tulang kuatmu. Terima kasih banyak teman-teman sudah nonton videonya sampai selesai. Semoga apa yang aku share ini bermanfaat ya. Assalamualaikum.